Kenapa? Dengan pelin-pelan. Dari tingkat pusat sampai daerah pelin-pelan kan? Maka Jokowi bilang ruwet. Yang bikin ruwet siapa kau yang bikin ruwet? Jangan rakyat yang bikin ruwet. Kemarin tutup, sekarang buka. Kemarin tutup, sekarang buka. Hanya berani tegas di masjid. Kalau masjid tidak boleh, kan tegas sekali kalau di masjid kita. Padahal bersih masjid itu. Padahal masjid itu adalah tempat yang harus, ya, yang orangnya datang harus bersih. Apalagi sekarang mal. Yang begitu ini udah ribuan orang masuk berkeluyuran setiap hari di situ. Apakah pemerintah sudah bisa memastikan orang yang masuk itu adalah orang yang bersih? Nah ini makanya disinilah kita, makanya saya katakan kepada Majelis Ulama Indonesia, harus berbicara fakta. Nah sekarang ini bermacam-macam asumsi yang timbul. Ini pemerintah ini mencelakakan dirinya sendiri kan. Akhirnya orang mengira, oh ternyata mal ini memajak juga ke pemerintah. Ternyata pemerintah juga disogok. Itu kata orang. Nah tidak bisa kita larang orang mengatakan begitu kan hari ini. Jadi kalau dia mau lockdown, jangan setengah hati, lockdown semuanya. Untuk membuktikan bahwa ketegasan. Nah, makanya inilah yang saya katakan bahwa pemerintah ini tidak berwibawa. Dan semakin hari makin tidak berwibawa karena dia tidak memiliki rasa keadilan.